Oke, okay, teman-teman. Ya, uh, jelas ya, suara saya, teman-teman, untuk malam hari ini. Halo, jelas, okay, jelas ya, ya. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman, tadi pagi sudah kita kirim ya, uh, soalnya berarti sekarang teman-teman tinggal mencocokkan ya. Silahkan diambil catatannya. Jika nanti mungkin teman-teman ada hal yang perlu dimakan di ya, dalam artian... Ada yang perlu dicatat, ada yang perlu uh, diin ya, di, ya ditulis lah ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ya, ini satu menit lagi kita mulai. teman-teman juga saya berikan link YouTube ya siapa tahu teman-teman ya ada yang khawatir lah ada yang apa ya namanya juga uh, ini ya wajar gitu ya jadi uh, itu link YouTube-nya bagi teman-teman yang memang pengen stay tune-nya itu lewat YouTube ya sama saja ya Cuman delay-nya mungkin sekitar 2-3 detikan ya, daripada di zoom gitu tapi itu bukan hal yang e, masalah menurut saya. Oke, udah saya kirim semua ya. Nah, teman-teman kita mulai saja ya dari nomor 1 gitu ya, karena kita akan membahas lumayan banyak ya. E, malam hari ini kita akan membahas sekitar 40 soal. Nah, nomor satu ya teman-teman ya. Nomor satu sampai nomor 15 ini hal yang sangat mudah sekali ya. Selalu dan selalu kita bilang ya, teman-teman menemukan jumlah subjek verbnya selesai masalah teman-teman di nomor satu sampai nomor lima belas ya. Kita tahu bahwasanya ini subjeknya sampai with ya atau sampai sini saja with ya Terus dia verbnya adalah gross. Ingat-ingat gross ini dia tidak butuh objek, ya. Jadi karena dia verbnya intransitif, ya. Intransitif sudah bahasa Indonesia ya, yang tidak butuh objek. Ya. Maka, ya. Maka hanya butuh add adverb ya. Nah, adverb ini biasanya diikuti diawali oleh prepo preposition ya. Maka dari itu ya, teman-teman, lagian di ABCD ini namanya word order kalau teman-teman sudah masuk di TOEFL Expert, teman-teman pasti semua sudah hafal dengan pola-pola seperti ini gitu ya. Ini bukan pola baru. Maka dari itu ya, kita harus mencari adverb ya. Maka alfa sama delta ini sudah langsung kita hilangkan karena dia akan berpotensi menjadi ob objek ya tinggal to height ya 18 feet up, atau up to 18 feet height nah ya ini uh, up-nya yang bermasalah ya makanya benar adalah up to ya jadi up to itu adalah prepo preposition ya jadi up to adalah preposition ya setelahnya adalah 18 feet nah 18 feet ini adalah objeknya ya object of prepo preposition bukan object of kalimatnya ya nah height-nya jadi apa height-nya jadi complement ya kayak 17 years old ya 17 years old kan setelah years setelah non juga dia ketemunya complement ya nah, jadi dari sini udah jelas ya terlalu bonus ya jawabannya adalah char Cantik ya nah, terlalu mudah ya teman-teman ya belum ada yang salah yakin saya di pola-pola kayak gini ini ya nomor dua sekarang ya Neptune is bla 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 ya yeah, ini planet except pluto ya yeah. jadi si neptun ini ya yeah, dia bla 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 ini any... oke okay, ya lagi-lagi kita di uh... Ya hampir seperti nomor satu ya. Ini sama semua dari atas sampai bawah ya. Jadi kata-kata uh, yang dipakai, gitu ya. Ya ada far, ada from, ada sun, ya kan. Uh, ada farther, ya. Itu hampir semuanya sama. Ya kita cek nomor satu. To be far from the sun. nggak mungkin the sun ketemu any planet. Ya bukan polanya. Bravo. Far from the sun being any planet. Ya bermasalah juga farther than the sun is isnya yang bermasalah. Nah, ya. Maka jawabannya adalah delta. delta. Ini adalah pola komparatif. Ya, di mana dia akhiran ER ya. Terus ya, dia ketemu pola pola zen. Ya. Maka jawabannya di nomor 2 adalah delta ya lagi-lagi terlalu mudah ini bukan soal susah untuk teman-teman ya ini masih benar semua sampai nomor dua nomor tiga sekarang kita cek since ya ada since berarti ini adalah since-nya conjunction ya verb-nya have arranged ya ini verb-nya ya oke nggak ada verb lagi ya maka kalau nggak ada verb lagi, express ini jelas bermasalah. Nggak mungkin dia double, double verb. That their expression, that-nya ini nggak ketemu verb. Which expressing, which-nya juga tidak ketemu verb lagi. Ya, maka lagi-lagi nomor yang paling mungkin adalah del delta. Ya, ini hanya butuh adjective clause. Ya, lagi-lagi terlalu mudah. Ya, ini sekali tembak teman-teman langsung auto benar. Ya. Ini uh, pola-polanya seperti itu. Nah, next ya, kita cek setelahnya nomor 4. Ada except for certain microorganism, ya. Except, ya, berarti ini adalah adverb. Ya, koma, pasti ketemu subjek, ketemu, ketemu verb. Verbnya sudah ada untuk need, berarti hanya butuh subjek. Ya, terlalu mudah jelas, ya kan? Ini udah kelihatan, ya kan? Kalau teman-teman butuh. Eh, apa namanya subjek ya berarti ya teman-teman harus menghilangkan pola-pola r ya kan nah kayak gini ya dia harus salah ya yang pola-pola ada Ar dia harus salah nah karena kalau ada r kan ya siapa jadi subjeknya gitu ya karena sudah ada subjeknya adalah need Ya, maka tinggal alfa sama bravo. Alfa tidak mungkin jadi subjek karena dia diawali oleh prepo preposisi. Iya. Jadi lagi-lagi <tuh> jawabannya terlalu mudah, ya. Ini bravo. Ya, belum ada yang susah ya. Harus benar semua sampai nomor 4. Bada. Oke, nomor 5 sekarang ya. Dabing is used. Nah, pola is used ya, pasti kalau dia ketemu tiga orang. Ya, bisa ketemu for atau ketemu to atau ketemu es. Ya, yang paling sering ya for sama to. Ya. Nah, kita cek nih. Alfa nggak mungkin which. Ya, karena ini verb kan cuman is use saja. Ya. Charlie nggak mungkin is adding. Ya. Nah, tinggal pola bravo sama delta. Delta tidak mungkin juga karena ada Wild. Well, ya maka laki-laki di sini jawabannya terlalu mudah ya jawabannya adalah bravo ya laki-laki terlalu mudah ya bukan pola yang susah sampai nomor lima nomor enam sekarang oke sudah ada verbnya may come from ya berarti kita hanya saya bilang hanya butuh sab, subjek ya hanya butuh subjek ya pertama kita cek alpha more weight than half nah malah dia komparatif nggak mungkin ya kan nggak mungkin dia jadi subjek pola komparatif ada of nya nggak mungkin juga of the weight more than half the weight is more ada is nya bermasalah more than half of it nah baru jawabannya adalah delta, delta ya lagi-lagi ini terlalu mudah ya teman-teman ya ini kayak soal-soal anak SD aja kita ya Padahal tuvel gitu kelasnya ya kan oke okay. ya, apa nomor tujuh arkeologis tadi oke okay, ya subjeknya adalah arkeologis ya studinya ini bobnya bobnya ya terus ada R juga ya R ini juga bobnya juga Terus ada has. Has ini verbnya juga. Ya, ingat-ingat kalau tiga tiga verb atau ya sudah ada tiga verb maka harus butuh dua conjunction. Kita cek berapa conjunctionnya. Pertama ada because. Because ya. Yeah. Ya because satu sama n karena n diikuti oleh subjek verb maka dia conjunction. Ya sudah tiga verb dan dua conjunction berarti polanya pola leng lengkap. lengkap. ya berarti kita cek titik-titiknya setelah studi studi itu kan verb ya maka harus ketemunya ob objek. berarti kita hanya mencari objek ya hanya mencari objek teman-teman ya semudah itu kan Nah, alfa nggak mungkin karena which. Bravo, non fresh masih mungkin. Charlie ada how bermasalah, delta ada r bermasalah. Lagi-lagi terlalu mudah jawabannya ya. Ini adalah bravo. Gitu doang. Ya. Nomor 8 sekarang ada also. Nah, ingat-ingat. Kalau ada also di pilihan nomor 1 sampai 15, ambil itu tinggalkan karena dia mesti benar ya kalau ada pilihan pilihan also tetapi teman-teman nggak mau ini kan oke kita cek ada is ya terus ada it oke ya jelas ya sudah ada dua verb ya butuh butuh satu conjunction ya karena sudah ada dua verb satu conjunction ya maka dari itu butuhnya satu conjunction alpha bukan conjunction despite also jelas regardless sama consequently bukan kenjang conjunction maka jawabannya lagi-lagi adalah bravo ya seperti itu oke sembilan sekarang ya The Navajo Indians, dia uh, subjeknya, uh, oh, also called, called. oke, okay, tapi setelah koma maka ini bukan verb asli, ya, di, apa, disebut ya, biasanya ada s, cuman s-nya kadang bisa dihilangkan, maka dia, uh, apa, ketemunya tetap verb tiga, dia bukan verb asli karena ada koma, teman-teman, ya, kalau dia hilang komanya. Mungkin dia verpasif, tapi karena ada koma selalu kita bilang dia adalah reducing adjective clause ya. Maka kita hanya butuh verb. Ya. Nah, karena ada for for ini adalah preposisi. Ya. Karena ada for preposisi, maka pasti butuhnya verb yang pasif maka alfa jelas salah aktif delta salah aktif ini ada to infinitif jelas salah maka lagi-lagi jawabannya adalah bravo, bravo. iya lagi-lagi terlalu mudah cuman gitu doang gitu ya nah, ini tuh soal tuh memang enggak, enggak susah sebenarnya nomor 10 sekarang ya yeah. the leaders of what would later become the state of virginia gave up ya yeah to the territory that later become five different Midwestern states. Oke, okay, ya. Yeah. Subjeknya leaders. Ada satu verb. Ya, ada dua verb. Ada tiga verb. Nah, ya. Yeah. Terus sudah ada satu conjunction. kasih warna beda. Satu conjunction. Entah mana lagi sudah Lengkap polanya. Ya, jadi ini sudah pola leng lengkap. Maka kita harus cari setelah give up. Ya. Give up ini sepaket. Ya, maka diikuti oleh ob objek, ya. Maka sudah ada when jelas salah, wood jelas salah, ya. to juga kurang tepat. Maka yang paling benar adalah alpha. Ya, lagi-lagi gitu doang. Ya, ini soal terlalu mudah ya. Nah, teman -teman, ya. 11. sudah ada perform ini verbnya. ya jadi jadi ya jadi sudah ada subjek plus verb tapi polanya ini adalah pola titik 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 koma ingat ingat titik titik bisa diisi pertama adalah adverb yang kedua adalah conjunction subject subjek verb. Atau biasanya adverbia clause atau adjective plus Oke okay lah enggak maaf lah, tapi saya bilang uh, bisa kenal subjek verb. Gitu ya. Nah. Kalau adverb enggak mungkin karena ini semuanya sudah ada conjunction. Ya. konvensional computers enggak mungkin ini ya. By handling tax ini uh, dia mau jadi noun sendiri enggak bisa. Ya, nah, ada since, ada while, ada whereas. Ya. Tiga-tiganya secara struktural dia bisa jadi benar secara struktural karena mm -mm. yang diminta itu adalah conjunction subject verb. Nah, tetapi karena ini being handled tanpa ada auxiliary maka jelas dia bermasalah. Mm. Ya. Terus while tax handled by ini juga bermasalah juga. Mm. ya, harusnya dia verb tiga Ya kan tapi ini enggak lengkap ya, maka lagi-lagi yang paling benar nomor 11 Charlie. Ya adalah Charlie ya lagi-lagi cuman pola-pola seperti itu saja ini pola-pola terlalu mudah ya teman-teman Oke okay, next ya untuk nomor 12 ya The Liberty Bell ini anggap saja tidak ada ya karena dua, dua koma isinya apa positif ya nah ini ada dua koma lagi sebelum dia ketemu bus ya karena memang uh, verbnya itu bus move ya maka juga dia adalah pola a positif positive. ya maka a positif boleh ketemu with cuma harus ada subjek yang verbnya nah, ini enggak lengkap maka which-nya hilang salah ya ini nya bermasalah ini nomor Charlie ada wesnya ya lagi-lagi karena cuma uh, A positif ya maka jawabannya delta. jelas delta ya lagi-lagi terlalu mudah teman-teman ya cuma gini-gini doang ya belum ada yang susah ini sampai sini nah, yang susah kan ini udah tahu semua gitu loh kita gitu, ya kan <laughs> oke okay. nomor 13 sekarang ya lagi-lagi ini sudah ada A positif, hilangkan saja A positifnya. Ya. Nah, FOB-nya mana? Reveal. Nah, ini FOB-nya, Sama word form. Ada conjunction enggak? Kita cek. Belum Wah, lagi. ada at the time sama the rock. Enggak mungkin dia polanya bersamaan. Jadi, at the time terus ketemu the rock ya maka seharusnya tengah-tengahnya ini adalah ada conjunction karena time kita anggap when. Nah, tapi conjunction tidak disebutkan. Ya, maka verb form ini kita anggap aman, ya enggak ada masalah dia. Karena seharusnya di sini ada when, cuman dia tidak ya di lah secara ini ya. Ya. Maka kita tinggal mencari objek. Ya, karena setelah reveal, jadi hanya Butuh objek, ya mana yang bisa jadi objek? What was like malah ditanya lagi ya kan? Gak mungkin ini kan? Bingung nanti kita kalau ditanya kan apa gitu ya kan? Pakai was like gak mungkin pakai was lagi, ya? Tinggal Charlie sama Delta. Charlie ini adalah pola kenjangan subjek verb berarti dia pola noun clause sedangkan Delta itu pola subjek verb gak mungkin subjek verb, ya? Maka jawabannya adalah

Subject, verb, objek. Subject, verb, objek. Subject, verb, objek. Subject, verb, objek. Gitu ya. Jadi cuman gitu-gitu doang sebenarnya gitu. Makanya, waduh sayang sekali gitu loh kalau kita itu kadang nggak ngerti gitu. Padahal butuhnya itu cuman kayak gitu gitu loh ya kan. Makanya teman-teman ya kan, apa ya. Kadang itu salahnya itu bikin kesel sama diri sendiri gitu ya kan. yang mudah ya. Iya cuman gini doang ternyata gitu ya kan terlalu mudah setelah tahu jawabannya setelah tahu jawabannya ya kan sebelum sebenarnya sebelum tahu juga mudah gitu kan cuma karena kita nggak merasa itu kan sudah terbebani itu kan aduh sudah agak, agak mawas diri juga gitu ya kan jadi gak pusing ya? <laughs> oke okay. oke okay, next ya kita cek nomor 14 ya ini saya yakin ini juga mudah juga ini nomor 14 saya belum menemukan soal susah nih ya di soal-soal uh, kita ini ya nah nomor 14 ya kita akan ceknya. ya also ya yeah, the heat ice masses ya yeah. glacier move nah ya teman-teman pokoknya kalau sudah ketemu vap sebenarnya aman gitu ya yang enggak aman itu teman-teman kadang enggak ngerti mana vap. itulah yang kadang ber, apa ya benar-benar bermasalah itu sama diri kita sendiri ya dalam artiannya ya. Nah, maka harus tahu ya kan mana topnya mana ininya gitu ya kan nah sudah teman-teman cek ya di sini ya move slowly maka teman-teman ada they are a powerful erosive lagi-lagi ada a nah ya ada R polanya, ya kan? A powerful erosion force in nature. Maka dari sini teman-teman sudah jelas, ya, sudah lengkap karena sudah ada also, mm -mm. ya kan? Also ini sudah ada conjunction. Jadi kalau yeah. kita mau tulis satu conjunction, Echo plus conjunction. dua, oh. dua, uh, dua Jadi sudah jelas <coughs> benar ini ya. Nah. Maka teman-teman kalau pilih alfa jelas salah karena yeah. ada call. Iya, dia jadi flop lagi dong kalau call. Nah, ee, untuk apa namanya yang nomor berapa R cold. Salah ya? sih bermasalah. Uh, ada R. Iya, no, kalau no, 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 dia no, no, no. flop juga. Hmm. Delta. Iya kan? Nah, tukol nggak bermasalah juga ya? Maka jawabannya adalah gel. Ya. Yes. Yeah aslinya ya which are called cuman which are-nya dihilangkan ya. Maka langsung tinggal call Cuman gitu doang ya. Lagi, lagi ini pola terlalu mudah ya nomor 14. Nomor 15 Jangan ya. Oke, okay. ya the swiping ya teman-teman ya contents contents lah ini Fapnya. ya. Ada noun, ada noun, koma noun. Ya, harusnya noun dong, ya kan? Maka Charlie sama Delta udah jelas salah. Ya, konyol kita pilih Charlie sama Delta. Ya, karena Charlie sama Delta ini pola conjunction, ya. Tidak mungkin dia pola conjunction. Tinggal Alpha sama Bravo, ya. Jelas ya, karena ini adalah pola paralel, maka jawabannya adalah Bravo. Iya. Ya, pola paralel, ya maka jelas bravo ya alfa mau pola apa mau jadi inapositif positif lagi kan nggak mungkin nah ya polanya seperti itu lagi lagi terlalu mudah ya gitu gitu doang ya kan gitu gitu doang ya, ya kadang kadang itu kita sedih loh belajar tuvel itu sebenarnya kayak nginget inget pelajaran kelas sd gitu ya kan tapi entahlah kita dulu sd itu belajar apa pun aku nggak ngerti ya kan Oke, nomor 16 sekarang, teman-teman ya. Oke ya. Ini nomor 16 ini teman-teman ini dengan cari yang salah ya. Iya. Kalau yang atas jadi kan cari yang benar. Lebih mudah cari yang benar loh. Serius ya. Rukit, ya, ya kecuali teman-teman ya, ya, biasanya mungkin ah aku enak cari kesalahan katanya ya kan. <laughs> ya, banyak yang nomor 16 yang 40 ya. Tapi teman-teman kalau nyalain boleh, tapi harus dibenarkan. Gitu kita cuma nyalain tetapi eh tidak dibenarkan lah nanti kan sedih gitu kan. Nah, nomor 16 sekarang ya. Nah, jangan fokus sama yang tidak dikaris bawah, karena yang tidak dikaris bawah, bawah pasti benar. Gitu ya. ya, ya. Nah, tinggal a biological unit, nggak ada masalah karena dia eh uh, objektif ketemu 6 ya. Terus tinggal information who. Nah, ini yang jelas bermasalah. Ah, iya. <tuh> who itu kan dia menjelaskan men orang kan menjelaskan orang ya. Maka di sini jelas ya bunyinya karena dia kembali ke information kita kan jadi which. Ya, maka jawabannya adalah bravo. Lagi lagi terlalu mudah ya. TOEFL itu cuman gini-gini doang. Maka teman-teman kalau nggak nyampe 550 itu sakit rasanya serius sakit. ya kan cuma lima ratus aja nggak nyampe aduh gitu kan kadang itu serius gitu ya kan padahal soalnya gini gini doang gitu ya kan apalagi structure gini ya kan, oh nggak nyampe 600 itu sakit serius serius sakit gitu ya. Apalagi Ya kalau nggak dibahas sih kadang nggak tahu salahnya itu. En. tapi kalau udah dibahas tuh ya kan itu, itu lebih sakit lagi kan ternyata yang salah cuma kayak gini. Oke okay. kita next kan nomor 17. The Flowering, ya yeah. The Flowering of African American Talent in Literature, Music and Art. Oke okay. ya yeah. uh, karena N ini paralel saya selalu bilang N itu kadang depannya salah. Tetapi kali ini dia memparahkan art, music, and literature. literature. Semuanya noun. Jadi nggak ada bermasalah. Ya. Nah, karena subjeknya the flowering, ya, di tahunnya 1920, ya, kita pun belum merdeka ini ya kan. Nah, bikin itu verbnya, maka to know. Ya, ingat-ingat. Ya, bikin. Ya, karena ini dia ketemunya. Apa yang dibahas itu adalah apa namanya? benda flowering gitu ya kota pula ya kan talent African American talent gitu kan terus dia itu ketemu es maka mau nggak mau tengah-tengahnya itu harus ketemu pola pasif ya nah ya to know ya to know maka kita rubah menjadi to be nawan as nah polanya hmm. seperti ini ya karena dia butuh pasif saja sebenarnya ya karena ingat-ingat kok belakangnya itu ketemu preposisi 90% dia butuhnya adalah pop pasif ya seperti itu ya oke 18 ya oke okay, the symptoms ya Oke, ya off nggak ada masalah. A lung infection include high fever, chest pain, and breathing difficult. Nah, ya paralel. Lagi-lagi ini adalah pola paralel. paralel. Ya ingat-ingat pola -ingat, paralel itu harus kita fokuskan di awal karena biasanya dia memang salah, ya karena ini naon naon maka difficult ya teman teman sudah tahu ya kan jadi difficulty ya jelas jawabannya adalah delta ya terlalu mudah ya belum ada yang susah sampai nomor 18 loh ya kan 19 sekarang the rapid grow ya oke ya grow-nya ini ya nggak mungkin kan ini grow ini dia uh, dia kelas katanya pop ya tidak mungkin menjadi sebuah sub subjek maka grow harus kita naunkan grownya nanya adalah Ground. growth growth grow oke okay. ya ya berarti jawabannya adalah alfa ya laki-laki sudah ya gitu doang ya sembilan 19 ya alfa 20 sekarang ya oke okay, started writing ya benar memang started ketemunya popping ya write down folk songs oke okay, enggak nggak ada masalah in the southern Appalachian entah di mana ini nggak ngerti ya kan Near hers home. Nah, ya, itu dia. ini. <laughs> Kalau sudah hers, dia tidak boleh ketemu lagi. Ya, tidak boleh ketemu noun karena namanya dia independent. Independent, ya. Independent posisi pernah mau kita panjangkan. Ya. Nah, karena ada home, ya, jadi karena ada home, maka ya hers mau nggak mau kita rubah jadi her, di mana her ini adalah dependent dalam artian dia harus diikutkan oleh noun setelahnya. Ya. Bedakan my pen sama mine. My pen harus ketemu pen. Kalau main, nah, nggak ketemu siapa-siapa. Sama dengan ini, kalau her, kalau her harus ketemu noun. Her pen, ya. Kalau punyanya ya sudah hers, gitu doang. Nah, makanya, kalau hers main itu namanya independent. Dia tidak akan pernah ketemu noun lagi setelahnya. Tetapi, ketika dia ada noun, maka dia harus dirubah jadi dependent. Ya, itu secara terminologi ya. Tapi ya saya sebenarnya malas bahas terminologi ya terlalu banyak grammar ya. Gitu. tetapi ya ya itulah intinya ya kalau her harus ketemu noun kalau hers dia harus selesai di situ ya maka jawabannya dia Oke 21 ini untuk nilai ya sekitar 400-an ya teman-teman kalau pengen 500 itu minimal 25 26 ya. Tapi kan belum ada yang susah ya kan? Nah itu yang yang, yang penting ya. Oke, okay. the 13 stripes of the US flag represent the original 13 stripes of the US. Oke, okay. which? Nah, sudah aja which? Modal yeah. ya. Ya, which-nya ini conjunction namanya. Yeah. Conjunction. Ya, conjunction-nya adalah conjunction punya-nya adjective clause. Loh, kok salah ketik? Nah, adjective clause. Yeah. seperti ini polanya ya maka dia nggak nggak boleh ketemu subjek verb karena which nya udah balik ke depan ya maka they ya mau nggak ya they itu kita hilangkan ya nanti konslet they sama which balik ke tempat yang sama nah, kan jelas nggak boleh ya maka nggak itu they-nya dihilangkan lah all-nya gimana all ini dia bisa jadi adverb maka dia oh, oke okay lah karena dia adverb terserah lah dia di situ nggak apa-apa Ya, tapi ketika all-nya dihilangkan pun enggak masalah juga kan. Tapi lagi-lagi karena dia adalah seorang ad adverb. Ya, maka jawabannya adalah delta ya. 21. In 1860 uh, ya. Yeah. More. Nah, enggak mungkin more ketemu us. Ini kalau salah balik ke TK ini ya kan. <laughs> harus ketemu dan ini semua udah tahu ya, nggak usah saya bahas ini kita uh, gitu doang ya. More harus ketemu dan ya nggak mungkin Mor ketemu Os ini pola siapa kita pakai ya kan? Oke okay. dua tiga sekarang, dah sudah saya save saja ini. ya. Dua tiga ya gravitation keeps, oke okay. nggak ada masalah. Moon in orbit around Earth and the planets under nah ya planet Iya. Yeah. Planet itu sama other. Planetnya ini noun. Ya. Yeah. Othernya ini per, apa? Uh, adjective -nya. Maka harus kita balik, ya. Yeah. Enggak boleh planet other, harus other planet. Planet. Yeah. Planets. Ini pun semua orang juga tahu ya kan. Enggak perlu saya bahas secara detail ya, cuman gini doang. Nomor 24 sekarang ya. Photographers revolutionized in nine, uh, 1830. Ya. 1831 by the introduction of the daguerreotype <laughs> process for making glass. Oke. Okay. Secara struktural ini enggak ada yang salah. Secara struktural. <laughs> Tetapi secara makna fotograf ini yang bermasalah. Fotograf itu foto maknanya. Nah, kalau sesi pemotretan dan keilmuannya namanya fotografi, fotografi. Ya. Maka fotograf ya, harus kita rubah jadi fotograf. Ya, ini memang agak ke makna nomor 24. Karena memang secara struktural mau kita hitungan grammar dari apa kalimat kata pertama sampai kata terakhir ini benar semua hitungan grammarnya tetapi hitungan maknanya dia memang kurang tepat ya kadang memang seperti itu oke 25 untuk nilai 500 ya ini sampai 500 belum ada soal susah ya kan kesel kadang gitu ya nah maka kita bisa cek after ya kan is washed f3. Nah, ini pola apa? Dari. Paralel ya. Pola makan ada n ya. Maka hmm. harusnya f3 semua. Maka dry harus kita ganti yeah. jadi Dried. dry. Ya, jawabannya berapa? Lagi-lagi terlalu mudah ya. Oke, 26 ya. Oke, if over is caused. Nah, Sil itu harus jatuh setelah noun. Ya, ingat-ingat. Semua adjective clause harus jatuh setelah noun. Kenapa? Balik lagi ke fungsi dasar dari adjective. Ingat-ingat. Adjective hanya bisa menjelaskan noun. Diingat-ingat. Adjektif hanya bisa menjelaskan noun. ya Kalau dia tidak bisa menjelaskan noun berarti dia bukan adjektif. Nah, kan? Maka kalau dia itu jatuhnya setelah verb, kaos. Ya. Ketika jatuh setelah kaos maka ya berposisi maka harus noun clause. Maka which mau nggak mau kita cek ya secara makna ini apa? Oh ternyata when ketika. Nah ya maka which-nya diganti when teman-teman ya. Maka jawabannya adalah bravo ya. Oke 500 di tangan. Ya. Soal gini doang dapat 500. Kurang enak gimana kita, ya kan? Oke, teman-teman ya. bisa nih tanya ya langsung di Zoom, langsung di YouTube Monggo, ya. Feel free saja ya teman-teman yang nggak bisa masuk Zoom kan memang tadi saya arahkan ke YouTube, ya. Tapi ya, teman-teman kadang ini juga ya, Ih, soalnya mudah-mudah bingung mau nanya apa katanya. <laughs> belum sampai nomor 27 aku belum ada yang salah itu ya kan oh, kipas, kipas 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 ya kan belum ada yang salah punya oh, yeah. Oke okay, kita cek ya because of oke okay, nggak ada masalah monster scanning lah kan, nggak kelihatan okay. Oh, ya. nah, harusnya oh, ini sama closing store tadi, balik ya, store sini noun ya kan si closing ini adalah a objektif, ya, mau nggak mau ganti, ya, kan? atau dibalik, ya, clothing stores. store, ya, toko pakaian, pakaian. Hmm. ya, oke, ya, gini doang ya, makanya kadang bingung teman-teman, ini mau nanya apa katanya, ya kan? padahal salah juga jawabannya. <laughs> <laughs> kalau oh, tanya apa itu habis gitu. dibahas itu kadang gini. aku mau nanya itu ya, kan tapi cuma gini doang gitu ya, kan tapi salah gitu. oke oke nggak apa apa ya oke okay, nomor 27. ya Uh, the United States National 28. 28. 28, Oh iya, maksudnya 27 tambah 1 tadi sebenarnya. Maksudnya. Ya. <laughs> oke, okay. is auto... Oke okay, ya, teman-teman, sampai board. Ya. Nah, ya. sepanjang ini ya karena dia itu diawali oleh huruf gede, huruf besar, huruf kapital, maka dia Cek. dianggap satu. Dinget, dinget, dinget. Oh, ya. dia dianggap satu. Ya. ya uh -huh. mungkin kalau di kita Indonesia kementerian apa gitulah ya kan Semuanya digedein uh -huh. tapi kan tetap satu ya. Nah, pakainya tetap is ya. Nah, yang bermasalah adalah to investigation. Enggak to mungkin to investigate tuh, ya, kan itu itu ketemunya adalah nak uh, in infinity, kan? Invest investigation, ya jadi investigasi. Ya, Jawabannya berarti bravo ya? Bravo. Ya terlalu mudah ya, gitu doang ya? Number 28, 29 sekarang ya? Oke, okay. great potato menua ini zaman zaman sejarah kita ya kan? Oke, okay. <laughs> ya thousand. Nah inget inget ini anak TK juga tahu ya kan? Dimana ketika ketika ya kan ada n n ya maka harus ketemu noun sing singular. Ya, ini soal anak TK ini nggak perlu kita bahas sih, ya. Iya, nah, benar. Ya, harus ganti setting, ya. <laughs> <laughs> ini kalau salah balik ke TK kan kayak belum lulus main TK-nya. Oke, next-nya 30 ya. The particles comprising a given cloud are continually changing. Ya. As nuances are added while others are taking. Oke, okay, nah, ya. cek dulu ya. Verb, <coughs> subjeknya adalah particles. Ya, ini subjeknya. Verbnya are continually changing. Lah, comprising apa dia uh, reducing dia. Ya, jadi ini verbnya. teman-teman. As As ini adalah dia conjunction. Ya nuance dia subject R. Nah, lagi-lagi dia ketemu verb lagi. Ya. While, nah, ya kan? wes banyak banget ini ya kan. Memang agak ngeselin tuh ya soalnya. While dia lagi-lagi preposisi apa Conjunction lagi others are taking away by ya kan? padahal ya kan alfa sama bravo ini semuanya benar tidak ya, ada masalah di alfa sama bravo nah kita cek are taking away Nah, kalau hmm. karena sudah ada art, mm. plus ketemu by, ya kan? Udah jelas kalau tengah-tengahnya yeah. ketemu verb, verb tiga. Makanya taking. Nah, taking, nyambung ya kan? Kita kita ngitung kejangan subjek verb. Ternyata salahnya di sini ya itulah. Makanya dalam artian eh, apa ya di tersi pesan tersiratnya ke teman-teman, teman-teman harus eh, apa ya cermat lah hitungannya, gitu ya. Nah, makanya taking ya mau nggak mau jadi Taken. taken ya taken away by. Ya, benar -benar. ya 31 ya, Political parties Ini bukan pesta ya Partai ya hai, 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 ini bukan pesta ya, partai, ya partai politik, ya. In the U.S. have to coordinate the campaigns of their members and organizes. Nah, hmm. ya. ketemu, two, pasti ketemu kalau di situ ada n, seharusnya kan ketemu tuh ketemu sub satu lagi. Seharusnya saya bilang, ya kan? Tetapi kadang nggak seharusnya, ya kan? Maka ya, dalam pola paralel, ya khususnya untuk to is r, maka dia dihilangkan. Dia harus setara. Ya. Maka kalau depan dia itu koordinat sub satu, maka organizes. Organize. Ya, itu Organize. harus atau dihilangkan S-nya. Ya, Ya, yeah. mau S pakai Z oke okay. ya. Kalau pakai S ini memang Britishnya. Kalau Z itu Amerikanya. Enggak ada masalah. Ya, gitu doang. Ya. Maka teman-teman benar 31 550 sudah di tangan. Teman-teman yang mau daftar Goody, teman-teman yang mau daftar AAS, teman-teman yang mau daftar Bright udahlah ya kan. Soal kayak gini aja ya kan. Teman kayak gini doang ya kan. Tengoklah dari atas sampai bawah. Kita enggak ada yang enggak tahu materinya, ya kan? Uh, makanya sayang gitu kalau teman-teman itu. Kadang, wah aku belajar nggak nggak nyampe nyampe katanya. Udah ya, belajar nggak katanya kataku ya kan. Kadang, <laughs> kadang suka gitu. Cara cepatnya ada nggak? Ya, ada ya kan. Cara cepatnya ngeprint sendiri soalnya. Kadang <laughs> 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 lucu lucu orang orang ini ya kan. Karena cara cepatnya katanya ya kan. Cara cepat. Iya. <laughs> Dikira naik tol gitu ya kan. Kadang itu orang orang aduh ya kan. Ya, semua itu ya proses lah ya teman-teman ya. Oke, next kita ya. Oke, the lemur is unusual animal belonging to the same order than Kalau sudah the same itu harus ketemu us Ini udah beberapa kali kita bahas ya. Dan ini soal bonus itu loh ya. 32 teman-teman sudah benar 570. Tinggal ngitung aja nanti sampai 680 kan. Kita cek ya kan mana soal yang paling susah ya kan belum ada sampai sekarang. Ya, Oke, okay. maybe hard nggak ada masalah. Depending on sudah sepaket suami istri ya depend ketemu <laughs> on ya. Maka kita tinggal cek ya left into. Nah, ya. left itu punya yang namanya bound preposisi secara sederhananya dia punya pasangan gitu aja lah kalau kita nggak mau ribet masalah apa terminologi maka into itu kita bisa ganti jadi in yang adalah delta left in ingat nah left in ya tertinggal ya oke okay, next 34 ya dengan 590 nilai kita ini ya tiga empat ya the carbon ya are uh, very bright oke okay, enggak ada masalah consist of ya sepaket memang ya consist ya memang ketemunya adalah of oh. ya uh -uh, itu sepaketnya ya nah electron with oke okay, enggak ada masalah high current are passing between them kita tadi oh two carbon electrodes ya maka itnya ya karena baliknya ke plural maka mau nggak mau kita ganti jadi dem ya jawabannya adalah delta ya Elektros. ya lagi-lagi 610 nilai kita ya tinggal nyetak sertifikat aja nanti ya oke okay, at first yang nomor 35 ya oke okay, forms again nah gain teman-teman ya ini juga ketemu bahan reposisi juga ya bon bukan untuk. tapi gen itu ketemunya for ya ini memang agak dihafalkan ya teman-teman ya dalam artian ada silisnya listnya cuman mau ngapalin seribu kan nggak mungkin ada listnya cuman mau gitu kan makanya memang harus sering-sering baca ya kan teman-teman baca yang dari suka aja ya kan mungkin Ka Ernie itu kan, suka masak umpama ya kan, Kak Erna ya kan. Ya sudah cari aja bacaan masak yang bahasa Inggris atau fashion. Cari bacaan fashion yang bahasa Inggris biar enggak bosen. Baca itu terus, kalau enggak sesuai fashion kita itu cepet bosen. Saya pun gitu juga. Dulu dipaksa saya sama tutor itu, baca ini, ini, ini katanya. Jadi, sehari semangat, dua hari tinggal tujuh persen, ya kan? Enggak ada empat hari, <tik> udah satu persen pun udah nggak bisa, ya kan? buatnya udah habis, ya makanya dari pengalaman pribadi saya itu, ya sudah teman-teman baca aja, nggak usah peduli bacaannya apa, yang penting sesuai ke apa, sesuai apa ya He, uh, hobi lah, ya kan? Hmm. jadi sebenarnya kita baca tuh udah tahu maknanya gitu ya kan kayak kayak aku gitu ya kan suka sepak bola itu ya kan sudah aku ngerti gitu kan oh ini sebenarnya mau ini mau ini gitu kan tapi kan ya itulah namanya pelan-pelan kita belajar gitu ya kan suruh baca jurnal tiap hari mules pula itu ya kan <tuk> 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 ya kan kayak masih, aku dulu waktu kuliah gitu juga suruh baca ini ini mules nengoknya ya, kan. <tuk> <tuk> ya, ya mungkin sebelumnya tuh sudah dikasih inilah warming up-nya lah ya kan sebelum baca itu ya kan. Oh, baca dulu ini sesuai passionnya gitu kan. Tapi dikontrol itu kan. Be situ dapat apa berapa vocab nih untuk minggu ini, minggu ini gitu. Jadi kan kita controlling gitu ya. Terus kita juga encourage-nya mereka itu kan enggak seperti memaksa itu Dan iya tetap memaksa, tapi kan kalau sesuai keinginannya orang, anak itu kan enak itu. Kadang seperti itu. Makanya biar enggak ini ya teman-teman juga maksud saya gitu ya yang mungkin belum suka baca ya ayo baca gimana lagi ya kan susah kalau enggak baca ya kan? kayak tadi beberapa kayak nomor 25 secara struktural semuanya benar semua ya, cuman gara-gara fotografi sama fotografi aja salahnya itu kan bikin kita kesel gitu kan apalagi teman-teman sudah belajar grammar matang gitu ya kok enggak ada yang salah katanya ya kan Jangan-jangan soalnya ini yang salah. Yang lain soal pula dia akhirnya kan. Makanya bikin bikin pusing juga itu kan. Salah itu mister soalnya katanya. Ganti aja lah yuk. Atau ah, oh, bonus ini berarti katanya. Aduh ya kan susah juga ya. Makanya memang ya beberapa harus harus baca ya. Oke, next next 36 di 630 teman-teman ya. Udah ngeri kali saya dengarnya 630 ya. Ngeri. Oke tiga enam ya uh, human soul oke okay, nggak ada masalah ya a uh, subject ya, nggak ada masalah ya nah ya ada is ketemu huruf tiga ingat ingat kalau ada pola is ketemu huruf tiga maka tengah tengahnya harus adverb tidak boleh tidak adverb ingat ingat ya ini sudah pakai tanya seperti itu ya maka si extraordinary Duh. Ya. Maka mau nggak mau kita harus ganti jadi extraordinary. Really. Ya, jawabannya adalah gel tanah ya. Wih, untuk nilai 600 cuman kayak gitu itu ya sedih kan kadang, kadang ya kan. Terlalu ini ya, terlalu mudah ya. Oke, okay, nextnya while the process of photosynthesis in crevas. Nah, sudah jelas. While itu harus ketemu subjek, ketemu verb. Iya. Nah, ini enggak ada subjek verb The process sampai green plan. Ya. Berarti si while yang kelas katanya dia adalah conjunction. Dia ya, mau enggak mau teman-teman harus ganti ya. Jadi pre preposition. Preposition yang setara, yang setara dengan while ya. Dalam artian setara itu setara maknanya, setara kasusnya, setara lokasinya. itu adalah thing ya karena sama-sama membahas waktu ya hmm. seperti itu ya maka ini jawabannya adalah alfa ya di nomor 37 38 sekarang ya the globe ya arti gue oke bus noun oke tidak ada masalah noun itu masuk paket ya uh, oke okay, years ago semoga juga and records kita cek records ya of it Kultivasi uh, date from 15 century. Nah ingat-ingat yeah. semua yang namanya bilangan urutan seperti first ya, yes, ya yeah, terus second mm -hmm. dan seterusnya itu harus ketemu z. Ya, 15. Hmm. Ya, berarti Ya. Mau nggak mau kita harus ganti the 15, yang kelima belas hmm. ya. katanya <coughs> adalah ya. Terlalu mudah laki-laki ya. 39 untuk 670, teman-teman ya. Ini mengerikan sekali ya. The only species endowed with intelligence, the higher animals also. Yeah. have considerably problem solving abilities. The higher animals. Oke, okay. dia sebagai adjective ya yeah. animals. Yang yeah. the only species nggak ada masalah Endowed with sepaket Oke, okay. considerably ya. Yeah. Considerably. Ini kelas katanya adalah adverb karena akhiran ly. Nah, si problem solving ini kelas katanya enam. Nah, enggak bisa yang namanya adverb itu menjelaskan noun. Mau enggak mau, si adverb itu harus kita rubah jadi adjective, maka harusnya con, si director. Nah, ya, seperti itu. Maka, ya ya ya. Terlalu mudah teman-teman ya. Terakhir 680 ya. Wah ini teman-teman. Iya, -teman tembus. tembus manapun ya kan. Ini adapun Universitas di planet Mars ini tembus ini teman-teman kalau -teman, 680 ya kan. Itu di dalam dunia lagi ini ya kan. Jadi ya, di mana-mana kena ya. Many of species of beaks with are among the most dangerous. Okay. Have a little, While other have a little, if any. tox. Oke, okay. nggak ada masalah, teman-teman. Di sini sebenarnya. Ya, secara little. Secara kasat mata. Have a little. Little itu sedikit. Jadi ya, bisa jadi. Enam. Gitu ya. Nah. Kenapa? Karena dia disambut dengan tox toks, apa toksidnya di belakang itu. Ya. Hilangin hmm. if if any-nya. If any-nya dia hanya ajak apa? Hanya add adverb. Nah, berarti dia tetap objektif ketemu noun, enggak ada masalah. Dia jadi objek. Ya. Makanya yang bermasalah di sini adalah many of. Ya. Saya akan agak bahas agak detail pertama many of ya. Semua pola of maka dia harusnya ketemu the atau my atau pronoun. Ya. Ingat-ingat itu untuk enggak cuma many the ya most of ya terus pokoknya yang pola-pola of, of 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 itu ya rata-rata dia ketemunya the atau pernah ya determiner lah kalau orang bilang ya. nah space khusus species ya spesies ini bisa singular bisa plural tapi karena dia bisa singular bisa plural kita loncat lagi ke milkweed ya si milkweed dia ini adalah uncountable. Dia tidak bisa di tidak bisa dihitung. Maka mau nggak mau si many of ya kita ganti jadi yang bisa untuk singular plural berarti pakai minimal sum sum, of ya. Maka jawabannya adalah alpha. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya untuk pola-pola apa ya? pola-pola kita ambil malam apa ya? kita belajar malam hari ini ya. Saya pikir uh, apa ya? enggak ada enggak ada yang dipermasalahkan secara struktural gitu ya, teman-teman ya. Cuman teman-teman monggo kalau ada yang dipertanyakan ya kan untuk soal-soal bonus kita malam hari ini ya. Bisa di-unmute sendiri ya, teman-teman ya yang di-zoom biasanya teman-teman itu malu ya kan akhirnya Japri ya saya sih biasa aja ya kan mau DM <laughs> itu kan Mister saya malu nih tapi mau nanya itu kan tapi ini apa ya katanya gitu ya ya nggak apa-apa saya saya, saya uh, apa ya maksudnya saya santai saja ke orangnya gitu ya dalam artian santai saja teman-teman uh, mau nanya apapun ya monggo gitu ya uh, tapi ya itulah yang jelas ya soal soal kita mas sebenarnya memang nggak ada yang susah ya pola-pola pola-pola tuvel ini gitu ya banyak orang yang selalu mengeluh soal tuvel itu susah 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 gitu ya nah teman-teman berarti belum lihat YouTube saya di reading sama structure gitu ya teman-teman nah, nengok uh, pembahasan reading itu kan oh alah ternyata cuman gitu doang ya gitu ya makanya kemarin setelah setelah beberapa ini beberapa apa nengok YouTube di reading itu wah kayaknya saya semangat lagi deh untuk nyari 550 katanya aku ketawa tuh, ya kan? oh, jadi selama ini udah putus asa ya mungkin ya ini mister ya silakan kalau have little itu betul ya ya if any-nya teman-teman hilangkan coba Liter apa toxicity bisa nggak Hmm. bisa kan hmm. ya yeah, few sugar little to apa toxicity yeah, jadi nggak masalah jangan terfokus sama if any mm -mm, makanya mm, ini yeah. saya bilang if any coret saja karena dia kan jika ada yeah, yeah, kan? Yeah, yeah. nah karena dia itu cuma adverb gitu kan apalagi dia ini udah lah teman-teman hilangkan aja pola-pola adverb, adverb itu biar agak ya. nah, maksudnya kadang-kadang karena kan cuma bingung karena FNI-nya aja, kan iya iya iya, coba eventnya dihilangkan. Mesti nggak bingung, apalagi soalnya dihilangkan. <oles> Oke okay, ya, ada yang salah satu teman-teman mau tak kasih bonus loh salah satu. <laughs> bonus soal lagi biar ngerjain lagi maksudnya. <laughs> salah satu. Ya tapi ya itulah teman teman ya. dalam artian ya cuman kayak gini loh maksud saya ya saya memberikan uh, apa ya. Uh, saya yakin teman-teman pasti udah sering lah kursus tuvel ini 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 uh, saya sangat yakin sekali ya dengan uh, sebuming booming ini, tuval yang lulus kuliah harus pakai tuval masuk kuliah harus pakai toefel naik jabatan pakai Semua semuanya pakai toefel, makanya saya selalu bilang teman-teman sebenarnya bukan bukan hal asing lagi, cuman kadang teman-teman hmm. pola pengerjaannya itulah yang kadang berbeda, ya, makanya saya selalu bilang teman-teman harus cermat, ya karena toefel ini bukan pinter enggaknya bahasa Inggris ya saya sangat uh, apa ya uh, tidak setuju dengan dengan bahasan teman-teman pengajar yang lain mungkin yang selalu bilang ah kamu tuh masih kurang di sini ah kamu tuh masih kurang ah kamu masih butuh ini padahal kalau di ya cuma seperti ini ya kan kita kadang ngetawain diri kita sendiri kan saking saking ini saking sakitnya kita kalau tahu kalau soalnya cuma seperti ini tapi ya itu tadi saya selalu bilang ya ini adalah uh, apa ya teman-teman memang pertama harus jeli nggak perlu pintar, serius ya saya serius sekali ya. Ini nggak perlu pintar teman-teman. Yang penting teman-teman jeli, teliti, ya kan. Terus sering ngerjain soal, ya kan. Ya belajarnya setahun sekali. Itu pun bilang tuvel susah. Mau ya, mau apalah lu bilang ya kan. Atau belajar tuvel dua tahun yang lalu terus bilang Tufel itu masih 400-an ya. Kapan belajar? 2017 katanya. ya belas Jelas lah. Mungkin sekarang 300 saya bilang ya. Jadi, ya. Belajar Tufel kalau mau tes. Iya makanya ya kan. Maksudnya kalau mau tes minimal ada spend waktu 2-3 bulan lah. gitu ya kan? nah, Nanti biar nggak nyalain. Intens itu kan, nah, memang susah tuval katanya. Ya, memang kita nggak siap-siap ya kan, malah nyala lain apa tes. Kadang, kadang kan seperti itu. Makanya teman-teman mau nggak mau ya kan, dua bulan, tiga bulan sebelumnya ya harus intens ya. Teman-teman minimal ya makanya ini kelasnya fleksibel sekali gitu loh teman-teman ya kan. Saya kasih soal pagi teman-teman nanti bahas sore gitu kan. Ya memang ini untuk teman-teman yang memang nggak punya waktu untuk masuk kelas seperti biasa. Ya. Makanya ya feel free saja untuk teman-teman mungkin ada yang tanya atau yang apa gitu ya jangan malu ya ini nanti ada teman-teman di zoom ini diem aja itu kan wah aku malu mau nanya -teman ya nanti jawab aja nggak apa-apa ya cuman ya kadang saya balasnya mungkin satu jam lagi dua jam lagi nggak ya, tentu ya makanya mohon maaf kali atau kadang saya lupa karena ketumpuk-tumpuk chat banyak sekali nanti up up saja feel free saja ya teman-teman ya nah mungkin itu aja teman-teman untuk kita malam hari ini gitu ya ini pembukaan yang saya pikir cukup hangat sekali ya dengan teman-teman juga itu ya secara terima kasih untuk malam hari ini kita ketemu lagi tatap mukanya setiap hari Jumat ya teman teman jadi ya selamat berkangen-kangen Ria untuk pembahasan soal gitu ya nah, tapi untuk Senin sampai Jumat tetap uh, saya berikan uh, YouTube ya kan terus teman-teman apa ya ya tengoklah YouTube ya maksud saya ada beberapa hal yang tidak bisa tertuliskan tapi hanya bisa terucapkan nah itu juga penting sekali ya, ya, ya. jadi, jadi uh, kadang Wah, ini tanya apa ya, Lah itu kan udah ada di YouTube saya bilang itu. Oh iya ya. oh kelihatan ini cuma nunggu PDF-nya. Iya tapi saya pikir ya saya tetap kirim PDF gitu tetap tetap saya kirim PDF. Cuman saya bilang ada beberapa hal yang tidak bisa tertulis kan tapi bisa terucapkan. Makanya saya bilang kadang ya ayolah ini kan uh, toh ini juga kadang kalau saya pembahasan di sana sampai cuma tuh enggak sampai 20 menit kok. Kadang cuma 15 menit, kadang cuma ini gitu. Jadi saya beri sesimpel mungkin ya. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mister. Oke okay, siap.